Halo YouTube, dengan Diki di sini. Ya, kali ini saya mendapatkan sebuah paket yang isinya, ya nanti kita buka biar tahu. Intinya seperti ini. Kenapa saya beli paket ini? Karena ya terkait dengan channel ini yang saya nilai dari sisi kualitas audio masih kurang. Ya iyalah, rekamnya aja juga pakai HP. Nah, ala kadarnya. Langsung aja, kita buka aja. Ini isinya apa? Mari kita lihat apa isi yang ada di dalam paket ini. Tada! Ya, cuma ini. Ya, jadi begini. Untuk memperbaiki kualitas audio video di channel ini, akhirnya saya order sebuah clip on, maksud saya ya mic lah, mic tambahan biar kualitas audionya agak lebih baik. Cuma sebelumnya saya pernah tanya-tanya clip on model seperti ini, mic yang seperti ini harganya berkisar antara minimal 100.000 sampai 300.000an di kota saya. Cuma kok kayaknya terlalu mahal. Tiba-tiba di grup ada yang jualan seperti ini. Ini ada audio splitternya, kelihatan ya? Audio splitter nanti untuk memisah suara dari mikrofon sama untuk soundnya. Kebalik, dah seperti itulah. Dan harganya kurang lebih kayaknya sih seingat saya murah lah, di bawah 50.000, mungkin 30.000. Untuk link pembeliannya nanti saya coba masukkan ke deskripsi, tolong dibaca. Dan sekaligus ya, kalau misalkan ada yang berminat. Oke, ini singkirkan dulu. Kita lihat dapat apa. Pertama dapat audio splitter yang nanti ini nanti dicolokkan di HP-nya tuh. Lalu yang kedua ini mix-nya, ada busa-busanya ini. Ini nanti masukkan ke sini. Ini nanti di HP. Lalu ini baru kita untuk ngomong. Ya, mudah-mudahan sih untuk kualitas audionya meningkat. Ya walaupun saya yakin tidak akan banyak, karena ini murah, jangan banyak protes. Seperti itu. Kalau kita lihat di dalamnya, ini busanya bisa dilepas deh. Oh kok sepertinya susah. Sudahlah, nanti rusak. Jadi seperti ini kelihatannya. Ini kabelnya panjangnya wow, ada mungkin sekitar berapa meter, 1,5 meter kurang lebih, 1-2 meter ya. Mungkin sekian unboxing kali ini yang singkat-singkat gak jelas ini. Semoga berfaedah untuk teman-teman di rumah. Oke? Mungkin sekian. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan perlu gak kita coba untuk cek soundnya? Mungkin di next video kita akan coba. Oke, sekian dari saya. Diki out. Tes 1, 2, 3. Ya, seperti inilah hasilnya.
untuk audio ya, bukan dari visualnya. Kira-kira ada kenaikan untuk kualitasnya?